Dengan Raja Dato' Nazrin Shah. Semua hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Kompang Bergama Pusaka Bangsa dipandu oleh Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah yang berusaha Tuan Haji Ahmad Tazali bin Muhammad Shin, Pengetua Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah, Ustaz Zainal Abidin bin Mahdi Ishaq, Kakak, jangan guna len. Kat luar. Macam len nak mula dah. Para peserta acara pembalasan lintas hormat ini diwakili oleh 8 kontijen yang terdiri daripada pasukan milik beruniform yang diwakili oleh puteri-puteri dan pasukan rumah sukan pula diwakili oleh putera-putera Sekolah Menengah Raja Dato' Nazrin Shah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang dihormati Tuan Sebaya Muhammad Isyam bin Mahat untuk menerima tabik hormat. Diikuti pembawa bendera Saudara Ahmad Fakri Al-Hafiz bin Ahmad Faizal selaku Ketua Umum, dan seterusnya Saudara Muhammad Fikri Aiman bin Hasbullah selaku Komandan Ketuhanan Sukan Tahunan Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah kali ke-22. Dan kelihatan sekarang ini kontijen rumah sukan yang diwakili oleh Tuan Pasukan Putera-Putera Sekolah Menengah Raja Dato' Nazrin Shah, untuk makluman para hadirin sekalian, Ketuhanan Sukan Tahunan Sekolah Menengah Raja Dato' Nazrin Shah ini bertemakan warna-warna stesen minyak yang senarai dengan rakyat Malaysia. Yang menyusul sekarang ini kontijen dari Rumah Kuning yang bertemakan stesen minyak Shell. Rumah sukan berwarna kuning ini diketuai oleh Muhammad Adham Fahmi bin Muhammad Faris Hazmi. Kontijen seterusnya adalah kontijen dari Rumah Merah yang bertemakan stesen minyak Caltex. Rumah Sukan Merah ini diketuai oleh Muhammad Amir Wafi bin Ridwan. Merah-merah semara api, semangat juang tak pernah hilang, merebut juara sudahlah pasti dan sampai berputih tulang. Seterusnya yang menyusul di hadapan kita ini, kontijen dari Rumah Hijau yang bertemakan stesen minyak Petronas. Rumah Sukan Hijau ini diketuai oleh Muhammad Aimanul Hasim bin Muhammad Fuad. Terbang helang di angkasa hingga sebentar kita berhenti darah. Semangat hijau gagah perkasa ingin menggenggam kilauan juara. Bayan biru umpama lautan, tabah meredah, kelora menggelam,
biru bangkit bersama harapan, pastikan pilihan dibawa pulang. Seterusnya, kontingen yang terakhir bagi pembarisan rumah sukan, kontingen dari rumah biru yang bertemakan sekeningnya Petron. Rumah sukan biru ini dikelari oleh Muhammad Ahmad Dhani bin Muhammad Nazir. Seterusnya, yang menentu sekarang ini adalah kontingen dari unit berjukong Pergerakan Bukit Islam Malaysia, PPIM. Kontingen ini dikelari oleh Haibah Fis Semaya Bertuah Syafiq. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56,
Bangkitan ini diketuai oleh Nuzulaika binti Nurhan Twisha. Seterusnya diikuti pula dengan unit beruniform Kajian Remaja Sekolah PRS. Konfiden ini diketuai oleh Aisyah Safiyah binti Salihan. Konfiden yang terakhir bagi perbarisan unit beruniform adalah Kadet Pertahanan Awam. Konfiden ini diketuai oleh Ruhiana binti Nazir. Para tetamu, guru-guru, ibu bapa dan para pelajar diminta berdiri. Kontijen bagi perbaikan di kejuangan sekolah menengah Raja Dr. Nabi Shah bersama 4 unit pasukan beruniform, 4 unit pasukan pemasukan seramai 165 orang bersiap sedia menerima arahan Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih kepada Komandan atas laporan.
Terima kasih ucapkan. Bahwasanya kami berikrar akan mengambil bahagian dalam kejohanan sukan tahunan kali ke-23 Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah dengan bersungguh-sungguh mematuhi segala peraturan kejohanan dengan menerapkan semangat kesukanan yang tinggi. وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن, Kau limpahkanlah rahmat dan inayah-Mu ke atas setiap seorang daripada kami. Kau jauhkanlah kami dari jalan kesatan dan buruknya perilaku, ya Allah. Ya Allah, ya Malik, ya Hadi. Kau berkatilah majlis kami pada pagi ini agar sentiasa lancar dan dijauhkan daripada sebarang gangguan. Ya Allah, Kau dorongkanlah jiwa-jiwa kami di atas jalan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Ya Allah, Kau tuntunilah jiwa-jiwa kami agar sentiasa bersatu padu dalam menegakkan payung syariah-Mu yang kudus ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati Tuan Isyam bin Mamat, Yang Ketua PIBG Sekolah Menengah Raja Dr. Isyam Kampung Gajah, Ustaz Zainal Abidin, Penolong Kanan Core Curriculum, Puan Razana, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Fadilah, Penolong Kanan Haiwan Murid, Ketua Bidang, Guru-guru seterusnya, Ibu Bapa dan anak-anak yang mati Allah sekian. Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan sukan tahunan sarjana sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Dan pertamanya saya berbagi pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang sudi hadir, melapangkan masa, meruangkan waktu untuk hadir bersama-sama dalam majlis sukan tahunan sarjana. Dan untuk makluman semua, sukan merupakan satu aktiviti wajib yang dilaksanakan setiap tahun, saban tahun di mana-mana sekolah. Dan ini merupakan satu agenda daripada pihak KPM. Ya? Dan daripada sukan ini kita dapat lihat ataupun kita akan dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berketerampilan supaya anak-anak ini menjadi cergas dan aktif. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru sarjana yang terlibat dalam melaksanakan acara sukan ini. Dan bukanlah suatu yang mudah ya untuk melaksanakan satu kejohanan olahraga. Peringkat awal, pemilihan pelajar, persiapan padang dan sebagainya. Terima kasih di atas keringat guru-guru yang diketahui oleh Cikgu Edrin sebagai setiausaha sukan. Kita beri tepukan sekali untuk pelaksana sukan ini. Dan di samping itu juga, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua warga sarjana, terutama guru-guru yang telah berkumpul-kumpul untuk menjayakan perjalanan sukan kali ke-20 sekolah ini. Kepada semua murid, kalah atau menang dalam suatu pertandingan sudah menjadi adat pertandingan. Kepada yang menang, diucapkan tahniah, dan kepada yang tewas, belajarlah daripada kesilapan dan teruskan usaha untuk berjaya pada tahun hadapan. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan perjohanan sukan tahunan Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah kali ke-22 ini. Majulah sukan untuk negara.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Tuan Surveyor Muhammad Ibn. Sebagai saya yang berdua menyaksikan sekolah menengah raja Dr. Raja Syah telah pun disahkan. Minta izin untuk keluar dalam pangan dan melakukan usaha lain. Terima kasih Tuan. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Pandar Ben. Thank you.
Merdeka! Masuk! Dan juga rumah biru.
Susun dah. Pelari pertama depan. Dua, tiga dan empat. Okey, saya akan bacakan lorong peserta. Okey. Boleh satu line tak? Hijau, boleh dekat sikit. Okey, rumah hijau lorong tiga. Rumah biru lorong empat. Rumah merah lorong lima. Rumah kuning lorong enam. Okey. Biru lorong, hijau lorong. Sampai ke peserta ketiga. Rumah biru still mendalui rumah kuning. Adakah dapat memotong rumah biru, rumah merah dan mengambil jarak yang jauh. Penentu. Adakah? Dan dijalani oleh rumah biru. YDPKIDP kita iaitu Tempat lain. Bersama Surveya, Tuan Surveya Muhammad Isyam Imaman untuk menyaksikan acara kecil, bukan sebarang kecil. Untuk perhatian pada semua hari ini, sokongan kepada para peserta kita. Nampaknya sudah sampai ke peserta kedua dan baton akan dihantarkan kepada peserta yang ketiga. Okay, kita untuk para cikgu bersedia. Mari sama-sama kita memberikan sokongan kepada cikgu-cikgu kita.
Dan punya baton akan disampaikan oleh Cikgu Edri. Sebagai Cikgu Bio dan Ustaz Ethan. Dan nombor satu Cikgu Edri dan nombor dua Cikgu Mio dan seterusnya Ustaz Ethan. Berikan Santai-santai. Telah meraih pingat dua pingat emas dalam acara 200 meter kategori lelaki 18 dengan memecahkan rekod kejohanan 23.53 saat, dan juga acara emas bagi lompat tinggi kategori lelaki 18. Dengan ini saya mengumumkan olahragawan bagi kejohanan olahraga Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah kali ke-22 dimenangi oleh Muhammad Afiq Haikal bin Suhaimi dari Rumah Hijau. Dia tak boleh dapat meja. Seterusnya telah memenangi emas sebagai rencana gemeng kategori perempuan 18 dan pingat perak bagi acara lepas cakra. Maka dengan ini saya mengumumkan olahragawati bagi kejohanan olahraga kuning. Olahraga Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah kali ke-22 dimenangi oleh Nur Khairul Nisha binti Muhammad Yuri Shafi dari Rumah Kuning. Lontor-lontor kan. Seterusnya diumumkan pula penasukan tahunan hari ke-22. Atlet ini berjaya memungut pingat emas sebanyak 2 pingat emas dan 2 pingat perak. Pingat emas dalam acara larian 800 meter lelaki 15 dan juga pingat emas dalam acara 1500 lelaki terbuka. Berjaya memegang rekod 39.68 saat dan pingat perak dalam acara 400 meter lelaki 15. Seterusnya perak, pingat perak dalam 4x400 meter lelaki 15. Beliau adalah Muhammad Aiman Nur Hakim bin Muhammad Fuad dari Rumah Hijau. Pengacara Rejam Gembing Perempuan 15 berjaya memegang rekod 11.97 meter. Seterusnya dalam acara 100 meter Perempuan 15 berjaya juga memecahkan rekod sebanyak 11.63 saat. Seterusnya pingat emas dalam acara Lompat Tinggi Perempuan 15 dan akhir sekali pingat emas dalam acara 4x100 meter Perempuan 15. Beliau adalah Dua Dia Wapa Binti Haya Muhammad Haider. Ini kau apa? Dari Rumah Kuning. Oh, kali ini lagi sejauh. Ini tak makan ni? Tak makan ni? Tak makan ni? Nasi ayam? Makan ni? Eh, nak makan ni? Nasi ayam ni? Belum lagi? Belum. Tadi kata makan. Aduh.
Dr. Nazrin Shah. Persilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Kompang Bergama Pusaka Bangsa dipadu di Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah yang berusaha Tuan Haji Ahmad Santali bin Muhammad bin Pengetua Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah, Ustaz Zainal Abidin bin Masri, Rukanan Kau-Kurikulum Puan Razana binti Abdul Rahman, Rukanan Pentadbiran Puan Fadilah binti Haji Saleh, Rongkawan Habib Lalu, turut diundang Encik Sultan bin Ishaq, bekas Tengah Utama. Kakak, jangan guna lane. Kat luar, kat luar. Majlis nak mula dah. Dan ini sebagai perangkanan kurikulum di FABC Mahal Ilya Ilya Islamia. Seterusnya, yang berusaha, Ibu Sa'ai, Assalamualaikum. Selamat datang. Hari sukan. Sukan sekolah. Sukan tahun. Kami ingin merancangkan ucapan terima kasih dan penghargaan tidak terhingga di atas kehadiran para hadirin sekalian bagi memeriahkan lagi masa sukan Tarika 22. Semoga kedua sukan pada tahun ini berjaya mencapai pertama dan objektif seperti mana. Kita sama-sama menyaksikan perarakan masuk lintas hormat temasya sukan tahunan Kodari dan Tuanur Azimah binti Muhammad Khabis. Para peserta acara berbarisan lintas hormat ini diwakili oleh 8 kontijen yang terdiri daripada pasukan nenek beruniform yang diwakili oleh puteri-puteri dan pasukan rumah sukan pula diwakili oleh putera-putera Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang dihormati Tuan Sebeyer Muhammad Isyam bin Mahat untuk menerima tabik hormat. Bin Suhaili selaku Ketua Kontijen Pembarisan, diikuti pembawa bendera Saudara Ahmad Fakri Al-Hafiz bin Ahmad Faizal selaku Ketua Umum, dan seterusnya Saudara Muhammad Fikri Aiman bin Hasbullah selaku Komandan Ketahanan Sukan Tahunan Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah kali ke-22. Dan kelihatan sekarang ini kontijen rumah sukan yang diwakili oleh Tuan Pasukan Putera-Putera Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah untuk makluman para hadirin sekalian. Kejuangan sukan tahunan Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah ini berterimakan warna-warna stesen dunia yang senarai dengan rakyat Malaysia. Yang menyusul sekarang ini kontijen dari Rumah Kuning yang bertemakan stesen minyak Shell. Rumah sukan berwarna kuning ini diketuai oleh Muhammad Adham Fahmi bin Muhammad Faris Hazmi. Kontijen seterusnya adalah kontijen dari Rumah Merah yang bertemakan stesen minyak Caltex. Rumah Sukan Merah ini diketuai oleh Muhammad Abdul Wafi Beridwan. Merah-merah semara api, semangat juang tak pernah hilang. Merebut juara sudahlah pasti dan sampai berputih tulang. Seterusnya yang menyusul di hadapan kita ini, kontijen dari Rumah Hijau yang bertemakan stesen minyak Petronas. Rumah Sukan Hijau ini diketuai oleh Muhammad Aimanul Hakim bin Muhammad Fuad. Terbang ke langit, tinggi di angkasa, hingga sebentar kita berhenti darah.
semangat hijau gagah perkasa ingin menggenggam kilauan juara. Bayan biru umpama lautan tabah meredah gelora menggelam. Biru bangkit bersama harapan, pastikan kilat dibawa pulang. Seterusnya kontingen yang terakhir bagi berbarisan rumah sukan, kontingen dari rumah biru yang bertemakan sekeningap patron. Rumah sukan biru ini diperwakili oleh Muhammad Ahmad Dhani bin Muhammad Nazir. Seterusnya yang menonton sekarang ini adalah kontingen dari unit berjukom Pergerakan Putri Islam Malaysia PPIM. Kontingen ini diketuai oleh Haibati Semaya Bintuna Syafiq. 9, 10, 1, 2. Seterusnya yang menonton di belakang adalah kontingen dari unit berjukom Pengangkap. Kontingen ini diketuai oleh Yuzulaika binti Nohan Misha. Seterusnya diikuti pula dengan unit beruniform Kajian Remaja Sekolah KRS. Kontingen ini diketuai oleh Aisyah Safiyah binti Salihan. Kontingen yang terakhir bagi perbarisan unit beruniform adalah Kadet Pertahanan Awam. Kontingen ini diketuai oleh Ruhiana Nabi Sinabin. Para tetamu, guru-guru, ibu bapa dan para pelajar diminta berdiri. Kontingen bagi perbarisan di Kejohanan Sekolah Menengah Raja Lutsen Malaysia bersama 4 unit pasukan beruniform, 4 unit pasukan rumah sukan seramai 165 orang siap sedia menerima arahan dari Tuan. Terima kasih Tuan.
Terima kasih kepada komandan atas laporan. Terima kasih ucapkan. Bahwasanya kami berikrar akan mengambil bahagian dalam kejohanan sukan tahunan kali ke-23 Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah mematuhi dengan bersungguh-sungguh mematuhi segala peraturan kejohanan dengan menerapkan semangat kesukanan yang tinggi. Nahwa, nahwa, nahwa. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, Kau limpahkanlah rahmat dan inayah-Mu ke atas setiap seorang daripada kami. Kau jauhkanlah kami dari jalan kesatan dari buruknya perilaku, ya Allah. Ya Allah, ya Malik, ya Hadi. Kau berkatilah majlis kami pada pagi ini agar sentiasa lancar dan dijauhkan daripada sebarang gangguan. Ya Allah, Kau dorongkanlah jiwa-jiwa kami di atas jalan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Ya Allah, Kau tuntunilah jiwa-jiwa kami agar sentiasa bersatu padu dalam menegakkan payung syariah-Mu yang kudus ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati Tuan Isyam bin Mamat, Yang Ketua PIBG Sekolah Menengah Raja Dr. Isyam Kampung Gajah, Ustaz Zainal Abidin, Penolong Kanan Core Curriculum, Puan Razana, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Fadilah, Penolong Kanan Haiwan Murid, Ketua Bidang, Guru-guru seterusnya, Ibu bapa dan anak-anak yang masih Allah sekian. Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan sukan tahunan sarjana sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Dan pertamanya saya berbagi pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang sudi hadir, melapangkan masa, meruangkan waktu untuk hadir bersama-sama dalam majlis sukan tahunan sarjana. Dan untuk makluman semua, sukan merupakan satu aktiviti wajib yang dilaksanakan setiap tahun, saban tahun di mana-mana sekolah. Dan ini merupakan satu agenda daripada pihak KPM. Dan daripada sukan ini kita dapat lihat ataupun kita akan dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berketerampilan supaya anak-anak ini menjadi cergas dan aktif. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru sarjana yang terlibat dalam melaksanakan acara sukan ini. Dan bukanlah suatu yang mudah untuk melaksanakan satu kejohanan olahraga. Dari peringkat awal, pemilihan pelajar, persiapan padang dan sebagainya. Terima kasih di atas keringat guru-guru yang diketahui oleh Cikgu Edrin sebagai setia sukan. Kita beri tepukan sekali untuk pelaksanaan kita ini. Dan di samping itu juga, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua warga sarjana, terutama guru-guru yang telah berkumpul-kumpul rumus untuk menjayakan kejohanan sukan kali ke-20 sekolah ini.
kepada semua murid, kalah atau menang dalam suatu pertandingan sudah menjadi adat pertandingan. Kepada yang menang, diucapkan tahniah, dan kepada yang tewas, belajarlah daripada kesilapan dan teruskan usaha untuk berjaya pada tahun hadapan. Dengan itu, dengan lampah Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan perjalanan sukan tahunan Sekolah Menengah Raja Dr. Nazri Shah kali kedua-dua ini. Majulah sukan untuk negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada yang dihormati Tuan Surveyor Muhammad. Selain saya yang berdua menyajikan Sekolah Menengah Raja Dr. Nazri Shah telah pun disahkan minta izin untuk keluar dari lapangan dan melakukan usaha lain. Terima kasih Tuan. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Thank you.
pengisaran kejohanan. Merdeka! Masuk! Rumah biru dan rumah hijau. Siapa dah?
dan juga Rere Rumadi. Gansun lah, lari pertama depan 2, 3 dan 4. Okey, saya akan bacakan lorong peserta. Okey. Boleh satu line lah. Hijau boleh dekat sikit. Okey, rumah hijau lorong 3, rumah biru lorong 4, rumah merah lorong 5, rumah kuning lorong 6. Okey. Hijau lorong biru. Sampai peserta ketiga, rumah biru hasil mendalui rumah kuning. Ada tak dapat memotong rumah biru, rumah merah dan mengambil jarak yang jauh. Penentu. Adakah? Dan dijari oleh rumah biru. YDPK IGG kita iaitu Jemput dan lain. Bersama Suraya, Tuan Suraya Muhammad Isyam bin Mahmud menyaksikan acara kecil, bukan sebarang kecil. Untuk perhatian pada semua hari ini, peserta kita. Nampaknya sudah sampai ke peserta kedua dan baton akan di
hantarkan kepada peserta yang ketiga. Okey, ini untuk para cikgu bersedia. Mari sama-sama kita memberikan sokongan kepada cikgu-cikgu kita. Namanya baton akan disampaikan oleh Cikgu Emri. Sebagai cikgu dia, Chef Ustaz Ehsan. Dan nombor satu Cikgu Emri dan nombor dua Cikgu Mio dan seterusnya Ustaz Ehsan. Berikan kepada saya jatuh kepada Santai-santai. Telah meraih pingat dua pingat emas dalam acara 200 meter kategori lelaki 18 dengan memecahkan rekod kejohanan 23.53 saat, dan juga acara emas bagi lompat tinggi kategori lelaki 18. Dengan ini saya mengenalkan olahragawan bagi kejohanan olahraga Sekolah Menengah Raja Dr. Nazmin Shah kali ke-22 dimenangi oleh Muhammad Afiq Haikal bin Suhaimi dari Rumah Hijau. Dia tak boleh dapat meja. Seterusnya telah memenangi emas sebagai rencang kembing kategori perempuan 18 dan pingat perak bagi acara lepas cakra. Maka dengan ini saya mengumumkan olahragawati bagi kejohanan olahraga kuning. Olahraga Sekolah Menengah Raja Dr. Nazmin Shah kali ke-22 dimenangi oleh Nur Khairul Nisha binti Muhammad Nur Shafi dari Rumah lontor-lontor. Seterusnya diumumkan pula penasukan tahunan hari ke-22. Atlet ini berjaya memungut pingat emas sebanyak 2 pingat emas dan 2 pingat perak. Pingat emas dalam acara larian 800 meter lelaki 15 dan juga pingat emas dalam acara 1500 lelaki terbuka. Berjaya memegang rekod 39.68 saat dan pingat perak dalam acara 400 meter lelaki 15. Seterusnya pingat perak dalam 4 kali 400 meter lelaki 15. Beliau adalah Muhammad Aiman Nur Hakim bin Muhammad Fuad dari Rumah Hijau. Aman, jaga mi. Acara rejam kembing perempuan 15 berjaya memegang rekod 11.97 meter. Seterusnya dalam acara 100 meter perempuan 15 berjaya juga memecahkan rekod sebanyak 19.63 saat. Seterusnya pingat emas dalam acara lompat tinggi perempuan 15 dan akhir sekali pingat emas dalam acara 4 kali 100 meter perempuan 15. Beliau adalah Nurwadiah Lopo binti Haya Muhammad Khairul. Ini Khairul. Dari Rumah Kuning. Oh, kali ini lagi sedia. Ini tak makan ni?
Dah makan belum? Okey. Dah makan. Nasi ayam. Ada. Okey. Makanlah. Okey, dah makan ni. Nasi ayam ni. Belum lagi. Belum. Tadi kata makan ni. Thank you.